Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, para sahabat-sahabat tercinta channel YouTube kami, Armada Sakti Official. Kali ini seperti biasa, dengan kehadirannya saya di sini, dan nanti pun akan datang sahabat saya, Mas Dwi, sebelum Ria timur YouTube dengan saya. Kali ini kami, Armada Sakti Official, kedatangan tamu, bagi saya pribadi sih spesial ya, karena ini sahabat saya, teman saya, yang sudah beberapa bulan, beberapa tahun mungkin gak ketemu, tapi badan saya makin melebar, badan dia makin seksi, gitu ya. Kali ini, untuk tidak berpanjang lebar, langsung saja saya hadirkan Bang Tandon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lihat bro, badannya. Dari badannya dulu, sebelum saya jelasin apa profesi Bang Tandon ini, mungkin dari badannya udah kelihatan ya. Bagi para kaum Adam mungkin menginginkan bentuk badan yang luar biasa, enak dipandang, dan sehat, bugar yang pastinya Mas Tandon ya. Betul. Panggilnya apa nih? Gue nggak enak nih. Mas, Bang? Bebas. Bebas. Katandon mungkin ya. Katandon, agak mudahan. Yes. Gimana, kita udah berapa tahun nih nggak ketemu nih? Dua tahun apa setahun ya? Dua tahun, kurang lebih dua tahun. Dua tahun ya? Dua tahun kurang lebih. Tapi masih ngelihat status WA Kak Tandon nih, masih setiap hari masih menjadi PT atau personal trainer. Betul. Gym. Apa bisa disebut khusus wanita? Ya, memang saya lebih banyak spesial untuk ke body woman ya, ke wanita. Woman ya? Iya, ketimbang pria. Kenapa tuh? Ada sesuatu. Lebih hot? No, yes, mungkin udah sama gitu. Tapi memang ada hal yang menarik. Iya. Kan? Karena ada beberapa organ tubuh yang memang sulit untuk dibentuk dengan apa untuk menjadi indah. Untuk menjadi perempuan ya. Dan itu tantangannya ya cukup luar biasa. Betul, betul. Tidak berpatok usia ya? Tidak. Saya dari mulai remaja ya. Dari mulai usia 11 tahun sampai nenek-nenek 61 tahun. Wih, ya. Nenek-nenek mau ngapain itu? Ya, tujuannya pertama bugar aja. Iya, ya. Sehat ya. Dia bilang, gimana nih dengan usia gue yang tua gini, gue masih bisa ke depannya, masih bisa ajak jalan cucu-cucu. Betul, betul. Gitu, masih kan. Fresh lah ya. Makanya dia salah satu, dia cari info dan ketemulah saya. Betul. Gitu kan. Dari apa, dari SMA kah, apa dari kecil kah, Kak Tandon ini pengen terjun ke dunia gym atau bagaimana sejarahnya? Awalnya dari tahun 90. 90? Iya, dari tahun 90 saya sudah mulai nge-gym. Dari nge-gym mungkin aktif untuk jadi PT itu dari tahun 2000-an ya. Gitu. Betul, 2000. Dan ini sisa badan masalah kejayaan. Karena mungkin usia juga sudah sekarang udah 58 tahun ya bro. Wish, gitu. Mau 60 nih? Mau 60. Mau 60 tapi masih begini nih, kira-kira kelihatan tuan gua ya. Gitu. 60 tahun, 58 tahun pemirsa. Jadi saya pernah dengar, bukan peribahasa sih, kata teman-teman sahabat-sahabat kita di gym, sehat itu memang bisa menjadi lebih awet muda ya, Bang Tandon ya. Iya. Ini 58 tahun nih, gak kelihatan nih. Kayak saya lihat kayak usia 57 tahun ente. Iya, bahkan ada yang bilang 27. Apa nih, apakah gak sengaja atau memang takdirnya sang ilahi nih? Kenapa ente nih lebih banyak perempuan yang dipitiin? Ya, terutama mungkin dari rasa cepat sabar ya. Sabar. Ya, karena kalau untuk miti seorang perempuan itu ya beda dengan seorang pria ya. Betul. Kita harus sabar menghadapinya, memberikan betul materi dan program itu, dan perasaan yang sensitif itu juga. Yang akhirnya banyak kontroversi ya. Betul. Dan akhirnya tapi ya itu buat tantangan buat saya, dan itu menarik buat di. Oh iya. Iya. Tapi ada nggak laki-laki yang minta? Bang. Banyak. Gimana nih? Ya. Nolak atau bagaimana atau emang mereka nggak sabar? Pas kebetulan saya lihat job nih, terlalu banyak job dan jadwal, akhirnya untuk laki-laki belum sempat saya pegang, dan akhirnya ya mungkin selalu saya tolak. Betul, betul, betul.
Pernah pegang saya nggak sih? Apa? Pernah meeting saya nggak sih? Kayaknya belum. Latihan bareng ya? Latihan bareng. Pernah ya? Entah dulu latihan bareng. Ya. Terakhir saya lihat itu, banyaknya ibu-ibu saya lihat itu ya. Dan kelihatan rata-rata kalau target seorang ibu-ibu itu kan rata-rata kan di perut, di pinggul ya. Berapa bulan tuh biasanya program? Kalau untuk pemula, ketika dia masuk ke dunia kebugaran dan belum sama sekali tahu kebugaran, memang saya punya waktu progres untuk 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan bagus ya. Iya. 3 bulan bagus, 6 bulan cukup bagus, 1 tahun keren. Wih, keren. Iya. Keren katanya. Gitu. Apa pahit dan manisnya nih? Kalau manis mungkin selalu manis ya, karena selalu banyak ketemu dengan perempuan ya. Wanita, emang diidamin ini, Bang Tandon ini tempat saya nge-gym dulu itu di daerah Cibinong itu memang semuanya perempuan-perempuan itu ngobrolnya sama dia lah tentang kebugaran. Saya justru yang ke saya itu laki-laki. Ngobrolnya itu laki-laki. Pahitnya ada hal yang nggak bisa Bang Tandon lupakan nih. Iya, ya pahit itu mungkin masalah honor. Iya. Miris ya dibanding tempat-tempat yang dibanding tempat-tempat yang berkelas, kayaknya lebih-lebih. Kalau kita kan hitungannya rata-rata kan kalau tempat kita tuh biasanya ada yang harian, ada yang mingguan ya. Kalau PT yang gede tuh kalau yang saya tahu biasanya pertemuan ya. Pertemuan. Per paket. 20 kali ketemu sekian. Sekian. 15 kali ketemu sekian gitu ya. 3 bulan misalnya sekian. Betul. Ya, 3 bulan sampai 12 juta sekian gitu. Betul. Begitu. Dan itu tergantung lokasi ya. Iya. Contoh di kota-kota besar yang mungkin dia akan lebih memperhatikan soal alimentasinya. Betul. Sambil diminum, santai. Okay. Jadi itu dia pemirsa, rata-rata itu memang yang saya tahu sendiri sih di usia di latihan 3 bulan itu biasanya nguatin tulang sih ya. Yeah. Nguatin tulang, mengikis air, mengikis lemak, gitu Bang Tandon ya. Kalori. Yeah. Jadi 3 bulan ke atas itu sudah mulai berat-beratnya dan lain-lainnya ya. Betul. Rata-rata ya. Itu dia. Jadi jangan lupa tonton terus Armada Sakti Official dalam program ini, podcast dengan beberapa narasumber kita yang saya yakin bisa kita ambil ilmunya dan kita bisa menjadikan patokan untuk kehidupan kedepannya. Jangan lupa untuk berkomentar apapun yang Anda komentari, karena kami akan membalasnya, atau tentang dunia gym, atau tentang dunia-dunia misteri dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk berkomentar. Subrek dan sebarkan ke teman-teman Anda semua. Mungkin apa pesan dan pesan-pesannya Mas Tandon untuk para pemula yang mungkin masih takut atau ragu dengan dipitiin atau ada pelatihnya. Apa yang dilakukan acara hal kecil di rumah atau olahraga, alat-alat kecil di rumah, gerak-gerakan kecil di rumah, apa yang biasa dilakukan selain menjaga makan? Paling yang pemula yang harus dilakukan oleh para pemula adalah melakukan squat ya. Squat. Iya. Karena squat juga banyak berbagai macam variasi ya. Betul. Itu bisa dilakukan itu untuk kardio ya. Betul. Kardio sekaligus untuk pembentukan otot leg ataupun abdominal. Oh iya. Gitu. Apa tuh? Nggak ngerti. Abdominal mana? Leg itu ini. Ya, yes. Kalau leg itu dari ini ke bawah. Yeah. Abdominal itu bawah, perut ke atas. Atas gitu. Itu bisa dilakukan squat dan banyak versi yang itu bisa dilakukan juga. Gitu. Simpel, nanti kita hadirkan videonya ya nanti ya di tayangan ini. Hal simpel seperti itu bisa di rumah, bisa santai ya. Bahkan, di rumah bisa sebelum mandi bisa, nggak ada yang nyium ini kan. Bahkan sebelum mandi squat. Bisa. Bahkan di kantor pun bisa dilakukan ketika memang ada waktu luang. Betul. Untuk makanan, apa hal yang dasar yang harus dikurangin untuk orang-orang yang ingin mengurangi berat badan? Karena kalau kita bicara diet ya, pasti orang banyak yang trauma, pusing gitu kan, kan nggak boleh makan ini, boleh makan itu. Kalau buat saya tipsnya sederhana aja, yang penting mengurangi karbo yang berlebihan dan jahat, begitu pun kalori dan lemak yang yang bisa mengandung kontaminasi dengan
yang lainnya. Betul, betul. Saya kasih garis bawahi sedikit. Dengan PT saya itu dulu, sahabat kita juga ya, tiga kriteria diet, tiga kelas diet bahasanya. Betul. Awalnya ngurangin nasi putih masih dimakan? Masih. Pertama banget ngurangin itu gula. Nah, gula. Gula kurangin dulu, awal-awal kurangin gula, naik tahap kurangin yang berminyak. Betul. Ke berikutnya baru ngulangin nasi putih, kita rubah dengan nasi merah. Betul. Roti jangan-jangan dulu, terigu-terigu jangan-jangan dulu ya. Ya. Tapi jangan bingung, kok nggak bisa makan nih? Banyak yang bisa dimakan ya, Mas Anon ya. Daging bisa di, daging bisa dimasak seperti apa, ayam bisa dikukus. Betul. Atau bisa direbus. Sayur-sayuran bisa direbus, dikukus. Betul. Gitu ya. Intinya masih banyak yang enak-enak lah untuk diet, Mas Anon ya. Ya. Jadi apa Mas Anon, terakhir pesan-pesannya untuk para penonton kita nih, tentang kesehatan dan hidup bugar. Oke, untuk para pemirsa mungkin dari saya, tidak ada kata usia terlambat, dan usia bukan satu bilangan kalau kita mau bugar atau mau sehat. Bukan hal yang tabu ketika mengenal dunia kebugaran. Betul. Ya. Coba bisa dihubungi di lingkungan sekitar ataupun ada referensi lain. Bisa dihubungi dan boleh dipertanyakan. Betul. Itu dia. Di komentar aja bagi yang ingin dipitikkan langsung oleh Mas Tandon itu atau teman-teman yang lain, silakan komentar di kolom komentar di channel YouTube kami Arbana Sakti Official, dan semoga keberkahan, kesehatan selalu bersama Anda semua. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.